Haji. Yes, yes, yes. Hai, nama saya Muhammad Farouk Hassanain bin Hashim. Saya berumur 31 tahun, berasal daripada Kota Tinggi, Johor. Saya merupakan founder kepada Ahli Kelas Gadget dan kepada Ahli Kelas Group. Tuan Rizal Rashid merupakan idola ramailah, terutama daripada tim-tim Ahli Kelas Gadget itu sendiri. Dan kita pun nak tertumpu kepada topik komunikasi, dan kita percaya Tuan Rizal seorang trainer yang memang berpengalaman lama dalam komunikasi itu sendiri. Bagi saya, sepanjang dua hari ini sangat berbaloi. Pengisian yang cukup padat, terutama engagement bersama dengan tim-tim Ahli Kelas Gadget itu sendiri. Dan semua ceria dan happy dengan pengisian-pengisian tersebutlah. Dan basically saya nampak impact dan result dia terhadap mereka-mereka semua, terutama kepada leader-leader yang attend training ni. Yang pertama, elemen dalam komunikasi itu sendiri, 6 elemen dalam komunikasi yang saya percaya benda tu boleh kita apply pada banyak aspek. Yang kedua adalah jadual ataupun pembezaan ataupun perbezaan daripada force and power. So kita as a human ataupun manusia ada dua tindakan, bagaimana kita nak menghasilkan sesuatu tindakan tersebut. Yang ketiga, pengisian on bagaimana kita nak mengenal ciri-ciri seseorang tersebutlah, ataupun kita nak cuba meneka ataupun guess apa attitude seseorang tersebut melalui formula yang Tuan Rizal sharekan. Tuan Rizal seorang yang berpengalaman, profesional dan sangat teliti dalam penyampaian. So saya rasa sangat, orang kata, teruja lah basically dengan macam mana performance. Basically apa yang Tuan Rizal sampaikan, apa yang Tuan Rizal present tu memang kena dengan apa yang ciri-ciri Tuan Rizal tu sendiri. So saya berpuas hati sangat dengan Tuan Rizal sebagai speaker kita. Okey, saya boleh sarankan dan suggestkan kepada mereka, terutama pada business owner kat luar yang mungkin tengah mencari-cari trainer yang memang sesuai dalam komunikasi itu sendiri. Sebab komunikasi ini sangat penting. Basically salah satu aspek yang membawa perjalanan bisnes kita untuk pergi lebih maju. Lagi-lagi dalam tempoh ataupun zaman yang sekarang ni, komunikasi boleh jadi satu benda yang mungkin fitnah ataupun yang sebagaimana. Tapi that's why as a leader, terutama dalam sesebuah organisasi, kena belajar apa itu erti komunikasi dan bagaimana nak efisien dalam komunikasi. So saya sarankan Tuan Rizal adalah seorang speaker yang berpengalaman dalam komunikasi dan dapat menghasilkan result dan hasil-hasil yang lebih bagus, terutama dalam membentuk tim kita. Pada business owner yang di luar sana sedang mencari trainer ataupun consultant untuk membimbing tim-tim anda, saya sarankan Tuan Rizal sebagai speaker anda 10/10. Terbaik, bagus, awesome.